Presiden Parti dan pentaksubnya gagal menjalankan amanah majoriti ahli yang memilih mereka. Punca Dr. Daroyal Alwi bawa 36 pemimpin akan umbi keluar PKR. Timbalan Ketua Wanita PKR Pusat, Dr. Daroyal Alwi, mengumumkan langkahnya keluar daripada parti itu berkuat kuasa serta merta hari ini. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri, ADUN, sementara berkata statusnya dalam DUN Selangor kini adalah sebagai ADUN bebas yang mesra Perikatan Nasional. Keputusan ini dibuat kerana saya sudah hilang rasa yakin dan percaya kepada Presiden dan kepemimpinan yang alpa terhadap idealisme perjuangan serta hala tujuh parti yang kini lebih membawa kepada perpecahan. Presiden parti dan pentaksubnya gagal menjalankan amanah majoriti ahli yang memilih mereka. Saya percaya, dengan peletakan jawatan ini, saya tidak lagi diheret dengan masalah perebutan kuasa dalam parti. Saya bertekad untuk terus menjalankan tugas dan memberi sepenuh komitmen dalam memberikan perkhidmatan lebih efektif kepada masyarakat di DUN sementara, katanya. Dr. Daroyal mendakwa tidak bersendirian dalam langkahnya meninggalkan parti itu, malah seramai 36 orang pemimpin PKR di peringkat pusat, negeri dan cabang, turut mengikut langkahnya itu. Saya juga yakin dan percaya, akan ada ramai lagi pemimpin yang selepas ini akan menyusul langkah kami. Pimpinan Wanita Selangor yang bersama petang ini terdiri daripada Ahli Majlis Pimpinan Wanita Keadilan Selangor, Ketua Wanita Cabang, Ahli-Ahli Majlis Pihak Berkuasa Tempatan, PBT, Selangor serta pemimpin akar umbi, katanya. Beliau juga mengesahkan peletakan jawatan sebagai Ketua Cabang Kapal bersama Ahli-Ahli Jawatan Kuasa Cabang Kapal termasuk Pimpinan Sayap Wanita dan Pimpinan Angkatan Muda Keadilan. Selain hilang keyakinan, kepimpinan cabang kapal juga kabur akan masa depan kami dalam parti. Sedangkan pemimpin yang memiliki sokongan majoriti dan lama berjuang dalam parti pun disingkirkan tanpa alasan munasabah, ini kan pula kami yang hanya memimpin di peringkat akar umbi, katanya. Beliau turut mengesahkan yang Menteri Besar selaku pengerusi Majlis Pimpinan PKR Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syarif, sudah maklum mengenai tindakan yang diambil mereka hari ini. Sudah dibincangkan dengan Menteri Besar. Beliau memang tidak bersetuju untuk saya membuat langkah ini tetapi bagi saya harus tetap. Sebab itulah, saya buat keputusan ini walaupun sebenarnya berat kerana 20 kami dalam parti ini, demi kebaikan bersama. Saya kira sampai masanya untuk saya buat keputusan ini, katanya. Beliau yang juga timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Selangor akan menghantar surat peletakan jawatan itu dalam masa terdekat. Saya akan menulis surat untuk meletakkan jawatan sebagai timbalan Speaker DUN Selangor secepat mungkin, katanya. Setelah berfikir panjang dan menilai perkembangan terkini yang berlaku di dalam parti saya, iaitu Parti Keadilan Rakyat, maka saya bernombor ahli B18000-7394 dengan ini mengumumkan perletakan jawatan saya sebagai Timbalan Ketua Wanita Keadilan Pusat serta keluar daripada Parti Keadilan berkuat kuasa hari ini 13 Jun 2020. Keputusan ini dibuat kerana saya sudah hilang rasa yakin dan percaya kepada Presiden dan pimpinan parti yang alpa tentang idealisme perjuangan serta hala tujuh parti yang kini lebih membawa kepada perpecahan. Presiden parti dan pentaksubnya telah dilihat gagal menjalankan amanah majoriti anggota yang memilih mereka. Amat terkilan dan kecewa yang berjasa menjadi korban. Siri terancang pemecatan dan penggantungan anggota terutamanya melibatkan rakan-rakan seperjuangan yang telah lama memperkasakan parti dan organisasi dari awal penubuhan Parti Keadilan Nasional pada tahun 1999 sehingga kini yang kita namakan sebagai Parti Keadilan Rakyat nyata telah meruntuhkan permuafakatan yang selama ini dibina. Saya sendiri telah menerima notis tunjuk sebab bertarikh 15 Mei 2020 yang lalu. Tidak seperti dahulu, perjuangan keadilan sekarang kelihatan bukan lagi untuk agenda reformasi tetapi untuk mendapatkan kuasa semata-mata. Saya meletakkan jawatan dan saya tidak akan menyertai mana-mana parti
dan saya akan menjadi adun bebas buat ketika ini. Terima kasih bersama Bro Jingo Channel. Mohon subscribe channel ini bagi mengikuti video menarik di masa akan datang. Jika anda menyukai berita ini, mohon like dan share sebagai tanda sokongan anda. Sokongan anda amat dihargai. Terima kasih.